Istri mana yang tidak ingin melihat suaminya sembuh dari penyakit kanser? Ianya adalah impian setiap istri untuk melihat kebahagiaan seluruh keluarga dan terlebih lagi kebahagiaan suami mereka. Namun suaminya, bekas vokalis kumpulan Jinbara, Tia, tidak berjaya sembuh dari penyakit kanser hati tahap 4 yang dihidapinya. Beliau menghembuskan nafas terakhirnya di Hospital Shah Alam semalam. Sebelum kita lanjutkan, marilah sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah. Menerusi portal berita harian istrinya, Suzan Ahmad, seorang bekas wartawan BH, sentiasa setia menaunginya dan sangat berusaha untuk mencari dana sebanyak RM250,000 bagi membolehkan pembedahan pemindahan hati dilakukan di Hospital Medanta, New Delhi, India. Mereka juga menubuhkan tabung bantuan Tia Jinbara bagi mencari dana tersebut. Namun, takdir Allah lebih mengatasi segala-galanya. Allah mengambil arwah Tia lebih dahulu. Suzan reda dengan pemergian suaminya walaupun tidak menjangka bahawa arwah pergi dengan secepat itu. Suaminya masih mempunyai semangat sebelum disahkan mengalami pendarahan dalaman oleh doktor. Memeluk rindu, Suzan berkata bahawa suaminya bersemangat untuk sembuh dan ingin melihat anak-anak mereka terima scroll. Jika diberikan peluang untuk mendermakan hatinya, Suzan sanggup berkorban nyawa untuk suaminya demi pastikan suaminya dapat terus bernyawa. Suzan mempunyai darah sama, iaitu A+, dan keadaan kesihatannya yang baik. Dia bersedia melakukan apa sahaja demi suaminya dan juga anak-anak mereka yang tersayang. Suzan juga ketepikan rasa malu menubuhkan tabung bantuan Tia Jinbara bagi mencari dana RM250,000 bagi membolehkan pembedahan pemindahan hati dilakukan di India. Walaupun tidak berjaya mencari jumlah dana yang diingini, namun Suzan tetap mengambil hikmah dari segala-galanya bahawa Allah lebih menyayanginya.